A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Berhadiah salat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sudah menjadi tabiat atau kebiasaan manusia itu mencari kambing hitam. Terkadang kita ketika mendapatkan musibah, bukannya kita mengintrospeksi diri kita, tetapi kita mencari orang lain yang bisa disalahkan atas sesuatu yang buruk menimpa kita itu. Padahal ketika kita ditimpa oleh musibah, yang paling utama yang harus kita salahkan atau menjadi bahan introspeksi kita adalah diri kita sendiri. Tak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita kepada kita semua tentang hubungan cinta antara seorang suami dan istri. Diceritakan bahwa ada sepasang suami istri yang sudah menikah itu kurang lebih 11 tahun dan belum mendapatkan keturunan. Nah, memasuki usia pernikahannya yang ke-12 tahun, alhamdulillah istri dari suami ini hamil. Akhirnya dikaruniai anak pertama. Keduanya saling mencinta dan anak itu adalah buah hati mereka. Suatu pagi, ketika si anak telah berumur 2 tahun, sang suami melihat botol obat terbuka. Karena takut terlambat untuk pergi ke kantor, ia berpesan kepada istrinya agar menutup botol obat itu dan menyimpannya di lemari. Istrinya yang sedang sibuk di dapur sama sekali lupa dengan pesan suaminya. Anaknya yang sedang bermain-main melihat botol obat itu, lalu menghampirinya. Merasa tertarik dengan warna obat yang ada di dalamnya, ia lalu meminum semuanya. Obat dengan dosis tinggi untuk orang dewasa itu membuat si anak tidak sadar. Ibunya segera membawanya ke rumah sakit. Namun, nyawa anak itu tidak tertolong. Sang istri terguncang melihat kejadian ini dan merasa takut menghadapi suaminya. Tak lama kemudian, suaminya datang ke rumah sakit melihat jasad anaknya. Ia lalu menatap wajah istrinya, lalu berkata, "Aku cinta kepadamu, sayang." Ucapan yang tak disangka-sangka dari suaminya ini merupakan hiburan yang luar biasa. Lalu suaminya berkata, "Anak kita sudah mati. Ia tidak dapat dihidupkan kembali. Tidak ada gunanya mencari-cari kesalahanmu. Di samping itu, kalau saja aku mau menyempatkan diri menutup botol obat itu, tentu kejadian ini bisa dihindarkan. Tidak ada seorang pun yang harus disalahkan. Engkau telah kehilangan anak satu-satunya. Yang engkau butuhkan sekarang adalah hiburan. Dan hiburan yang paling utama engkau akan dapatkan dariku," kata suaminya. Sungguh, jika setiap orang melihat kehidupan dari perspektif ini, maka berbagai persoalan di dunia menjadi ringan. Oleh karena itu,
tinggalkanlah sifat iri hati, cemburu, sikap tidak pemaaf, egoisme, dan kecemasan. Niscaya kita akan mendapati segala sesuatu itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Seorang bijak berkata, hubungan yang sukses membutuhkan seseorang untuk jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran serta memetik hikmah dari cerita ini, sehingga kita sebagai suami bisa lebih bijaksana lagi, dan begitu pun kita sebagai seorang istri tidak terlalu menuntut kepada suami. Namanya kehidupan rumah tangga, tentu sebagaimana diibaratkan kita mengarungi bahtera, sesekali mungkin kita akan menghadapi angin, ombak, bahkan badai. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.